balik lagi sama Ave Motor. Kali ini kita kembali dengan sharing-sharing seputar dunia permotoran. Jadi kali ini aku mau unboxing sekok motor Matic Premium. Dari apa sih ini? Merek dari Red It GP Extreme. Ini kopi KTC ya teman-teman ya, untuk motor Matic. Jadi bisa untuk motor Scoopy, Vario, Beat, Mio, bahkan Vino juga bisa. Ini banyak banget dicari anak-anak motor untuk modifikasi motor kesayangan mereka. Jadi anak-anak muda tuh seneng banget nih teman-teman kalau cari sekok Matic dari GP Extreme Red It ini ya. Langsung aja nggak basa-basi, langsung kita unboxing sekarang juga. Jadi kita akan kupas satu per satu, mulai dari fungsi, terus dari kegunaannya apa aja, ada apa aja, kita spill satu per satu. Tampak depannya seperti ini ya teman-teman ya. Tampak dalamnya udah aku buka. Di sini sekoknya ada warna merah. Kenapa sih kok anak-anak motor, anak-anak muda itu seneng banget pakai atau cari sekok dari Red It GP Extreme ini? Karena yang pertama sudah kopi KTC, sudah dipenuhi di fullin sama full CNC, sudah full CNC, ada kompresinya sudah berfungsi. Terus ada prelock juga nih teman-teman. Ini bisa digunakan untuk mengatur renggangnya pir dari sekok ini sendiri. Terus di sini kompresinya fungsi tadi sudah full CNC. Lanjut di sini tabungnya juga berfungsi teman-teman. Sudah ada nitrogennya dan juga ada olinya. Jadi ini sudah fungsi semua ya teman-teman ya. Next, lanjut di sini pirnya sudah 160 lbs ya teman-teman ya. Kita langsung aja ukur ketebalan dari pirnya ya teman-teman ya. Kurang lebih pirnya ini kalau dibulatkan kisaran 680 mm ini teman-teman ya, 80 mm. Langsung aja di sini ada juga ribbonnya, fungsi bisa dipakai untuk menyesuaikan keras dan empuknya ketika berkendara. Jadi biar punggung teman-teman, pantat teman-teman gak sakit, ini nih bisa diatur keras dan empuknya. Kalau saya sih ya milih yang empuk-empuk aja ya teman-teman. Jadi ini fungsi semua, makanya banyak diminati dan banyak dicari anak-anak permotoran. Di dunia permotoran ini ya ratunya lah, rajanya lah, yang merajai semuanya di dunia permotoran. Sudah kopi KTC, sudah full CNC, tabung fungsi, double click. Jadi kalau terpasangnya seperti di belakang saya ini ya, itu adalah ketika sudah terpasang di kendaraannya teman-teman. Bagus banget, mantep banget, bisa untuk motor Matic. Tadi aku udah sebutin motor Scoopy, Vino, Beat, Vario, dan Vino bisa, Mio bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget teman-teman. Kalau memang teman-teman mau pakai GP Extreme ini dari Red It, pas banget, memang sudah berfungsi semua ya, mulai dari double click, full CNC, terus dari ketebalan pirnya juga bagus, sudah 160 lbs. Jadi teman-teman tabungnya juga fungsi. Langsung aja teman-teman yang mau nanti bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Thank you banget sudah menemani aku unboxing dari sekok GP Premium Extreme-nya Red It. Thank you banget teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Next video teman-teman request ya, mau di-spill-kan, mau di-unboxing-kan apa lagi. Thank you ya teman-teman.